Oke guys, waktu sudah sore, saatnya memberi makan. Tapi saya belum cari rumputnya guys. Lihat sedang kelaparan. Langsung saja kita ngarit. Sudah saya siapkan. Oke, sekarang saya sudah sampai di tempat saya ngarit. Di pinggiran sungai. Langsung saja kita cari lokasi rumputnya. Ya, saya mau ngarit di sini, guys. Kebetulan kalinya sedang banjir dan cuacanya pun sedang mendung. Di pinggiran kali ini rumputnya sangat berlimpah, jadi kita tidak kehabisan untuk pakan marmut. Pernah kejadian waktu saya ngarit di sini, pas lagi ngarit, terus tiba-tiba ada ular kobra yang melintas di hadapan saya. Sontak saya terkejut dan lari ketika itu. Terus beberapa saat saya lanjutkan lagi untuk ngarit, dan setelah rumputnya dapat banyak saya pulang. Ya, rumputnya sudah lumayan banyak. Nanti sedikit lagi mau cari ke ujung sana. Mau cari rumput. Sepertinya rumput di sana sudah ada yang ngambilin, jadi kita balik lagi aja ke sana cari rumputnya. Ini adalah salah satu contoh rumput yang sangat disukai marmut ya. Rumputnya itu seperti ini, guys. Ini salah satunya rumput yang disukai marmut. Dan juga tumbuhan semacam ini. Nah, ini sangat disukai marmut ini. Saya nggak tahu namanya, tinggal nanti kalian teman-teman tinggal searching aja di Google ya, cari tahu nama tumbuhan ini. Ini sangat disukai marmut. Ini di pinggiran kali ada banyak tumbuhan seperti ini, guys. Tumbuhan yang salah satunya disukai oleh marmut. Ini sangat berlimpah sekali. Ini semuanya ini sekeliling tumbuhan ini semua. Tumbuhan ini semua, guys. Ini tumbuhan yang disukai marmut, guys. Biasanya tumbuh di pinggir-pinggiran kali kayak gini, guys.
Oke. Kita sudah banyak rumputnya. Waktunya kita pulang nih. Kita beri makan marmut. Oke, sudah sampai di rumah. Kita taruh oriknya. Langsung saja diberikan marmut ya guys. Marmutnya sudah tidak sabar untuk makan ini. Oke, sudah dikasih makan semua marmutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan mengikuti kegiatan saya di sore hari untuk ngarit rumput buat marmut. Dan lupa subscribe dan like-nya ya teman-teman, agar channel ini cepat berkembang, teman. Terima kasih.